Jadi aku tuh ngekos di sini baru 1 minggu. Terus harganya tuh sekitar 2 juta. Kalian harus lihat ya, 2 juta itu belum sama listrik ya. Sini. Ini dapat satu kunci. Iya. Satu kunci pintu sama satu kunci kesuksesan kita. Dadah. Dapat lemari, tapi ini lemarinya kayak udah lepas pakai, jadi kita kalau ini nggak bisa. Tapi kalau kalian pegang kuncinya nggak bisa juga. Ini emang susah sih bukanya. Aku juga nggak ngerti cara bukanya gimana, makanya bajunya taruh sini aja. Ini gimana bukanya sih? Nah, kayak gitu lah. Agak sulit sih buat mahasiswa kayak aku tuh agak sulit. Susah ya. Gak apa-apa lah. Kalau dikunci juga, kalau kalian mau kunci juga agak susah gitu. Yang penting ada kacanya. Aku senang berkaca soalnya kan. Terus dapat satu buah apa ini namanya? Spring bed ya. Tempat tidur. Satu buah tempat tidur sama satu bantal. Sini lumayan enak sih, tapi nggak dapet spraynya nggak dapet kan, ini kita punya sendiri. Terus bagian sisi pojok sini ada meja belajar dan ada bangku. Sini ada aku taruh plastik biasanya buat sampah. Nih, ini juga nih agak susah sih. Tapi nggak apa-apa. Ini tempat penyimpanan, kalau aku lagi nyimpan kayak charger, ih udahlah biarin lah. Tutup ya. Ini juga nggak ada nih ininya nih, tutupnya. Kenapa sih orang tuh tutupnya pada diambilin gitu, jangan diambilin. Ini kok buat ini nggak bisa. Ada orang dah. Nih, terus sini kosongan ini kayaknya nggak ada ini, aku bawa sendiri. Karena ini penting banget ya, soalnya tuh aku punya 2 laptop. Sama teman aku punya 3 laptop. Sama kamera sama HP banyak dah. Terus habis itu ini ada dapat satu buah televisi, tapi dia televisinya biasa ya, bukan yang smart TV gitu. Tapi worth it lah buat kalian yang gak suka nonton TV tapi sukanya nonton gosip, ini worth it banget ya udah. Terus dapat meja, ini mejanya tuh nggak tahu ya buat apa ya. Pokoknya ini aku taruh buku-buku aku, ini baru buat sebagian ya, ini ada softstack, maafin ya. Dan ini penting juga nih, ada deodoran juga buat tetek. Terus ini aku suka pegel-pegel banget, aku tuh kan pekerja keras gitu kan, jadi kadang-kadang nyeri otot, nyeri pinggang, sakit kepala, perut, leher, pundak, semuanya aku tuh sakit semua. Ini sama hand body. Terus aku sama punya ini 2 piring sama sendoknya banyak. Karena biasanya kalau teman-teman aku datang, ini makannya 1 piring tapi sendoknya tuh satu-satu. Dan tisu. Aku emang sedia tisu banyak banget, gengs. Bukannya karena aku suka pakai tisu, tapi karena emang ini bersatu gratis satu. Jadi next, lanjut di sini kita dapat galon. Isinya nggak dapat ya. Galonnya doang sama ini aku ini beli. Ini harganya berapa ya? Goceng 3.000. 3.000 lah pokoknya. Sama tong sampah dapat. Terus lanjut kita ke kamar mandinya. Kaget. Oh my god. Guys, gimana nih cara mengatasinya? Pengen bilang kalian tapi kalian tuh jangan lihat ya. Terus dapat ini kloset sama ada showernya, nggak ada water heaternya gitu. Nggak ada water heater, cuma ada shower
kamar sama apa sih? Toilet duduk. Kloset, nah. Kloset duduk sama udah dapat itu dong. Sama AC. Satu lagi. Tapi aku enggak tahu kenapa selama 7 hari ini entah cuacanya yang panas banget atau AC-nya yang enggak nyala gitu. Aku enggak ngerti karena aku kalau siap tuh sering banget nyalain AC. Tapi keringetan gitu gimana ya caranya? Ya maksud aku pikir emang udaranya panas banget mungkin jadi AC-nya enggak berasa. Terus dipikir hari pertama kok sama, hari kedua sama, hari ketiga sama. Ini kayaknya AC-nya nih yang bermasalah nih. Tapi katanya sih baru dibenerin sih, katanya. Apa mungkin emang AC-nya harus ganti baru ya, gak tau deh. Kok ini sama dapet ini palingnya. Sama, oh ya ini. Ini aku ganti. Karena yang kemarin tuh kayak agak gelap gitu. Aku tuh kalau baca terus gelap, gak kelihatan. Gimana sih kalau baca tapi gelap? Dan udah kecil ya? Kecil gak sih? Masih gitu lah pokoknya, 2 juta ini. Dan abis itu paling sama yang aku suka dari sini tuh, aku tuh suka banget kayak depannya tuh emang asri banget. Di sini tuh ada gazebo-nya, aku suka. Terus kayak ruang mobilnya juga luas. Dan di sini tuh rata-rata yang ngekos itu anak FKIK. Dan kita doang yang anak tarbiyah. FKIK kayak, apa itu? FKIK itu Fakultas Kedokteran Ilmu Kedokteran. Ah. Fakultas apa sih? Fakultas kok ilmu kedokteran. Pokoknya FKIK itu nanti dah aku cari ya. Pokoknya ada di sini nih. Nanti aku cari tahu banget buat kalian, guys. Kan di sini tuh kayak asli banget dan enak. Tetangganya juga kayaknya mulai dilamar di sini sih. So, itu dia kos-kosan UIN yang harganya 2 juta. Menurut kalian worth it atau enggak sih? Kalau tulis komentar di sini ya. See you next video. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan sore. Yuk, kayak pengen berenang. Kayak pengen berenang.